Kawat berduri di sekitar pasar Jalan Osman Tranjaya menandakan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan yang tidak membenarkan semua penghuninya keluar dari kawasan PKPD sepanjang tempoh perintah dilaksanakan. Manakala bukan penghuni serta pelawat juga tidak dibenarkan memasuki kawasan ini sepanjang tempoh perintah itu dikuatkuasakan dan semua aktiviti perniagaan dihentikan buat sementara waktu. Tinjauan kami di sekitar pasar Jalan Osman ini mendapati seluruh kawasan ini telah dipagari dengan kawat berduri ini dan hampir 3,000 penduduk di sini tidak dibenarkan keluar dari kawasan ini semenjak tengah malam 10 Mei lalu sehingga 23 Mei nanti yang telah dijadualkan. Muhammad Said Abdul Hassani, MHI TV3. Pengisytiharan PKPD di lokasi ke-8 selepas layan baru ini berikutan terdapat 26 kes positif jangkitan COVID-19 dari kluster Pasar Borong KL di Pasar Jalan Osman dan Taman Megah. Kawasan seluas 34 hektar ini dibahagikan kepada 3 zon A, B dan C bagi memudahkan aktiviti pengesanan kes dari rumah ke rumah dilaksanakan sepanjang tempoh PKPD dikuatkuasakan. Buat masa ini, segala persiapan dari segi keupayaan anggota dan juga logistik telah diatur dengan sebaik mungkin. Segala persiapan sokongan daripada semua pihak yang berwajib, MKN, MPPJ, pihak Kementerian Kesihatan kan, telah membantu kita untuk menentukan tugas membuat saringan kepada penduduk ini dapat dilakukan dengan baiknya. Diiringi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Panglima Angkatan Tentera Malaysia turut memantau lebih 400 anggota PDRM dan ATM di 25 khemah checkpoint di sini. 165. Whatever item is, you pass the item to this person. You pass the item to this person, they will send inside. Okay. Okay. Dari persegi pengurusannya, kita mendapat kerjasama yang sangat padu daripada pihak IPD Petaling sebagai pegawai ataupun penguat kuasa di lapangan ini. Selain daripada itu, pihak JKM yang membantu kita dari segi pengurusan bekalan bantuan makanan. Kita juga menerima bantuan daripada Yang Berhormat Ahli Parlimen Petaling Jaya yang telah membantu kita dari segi membekalkan barangan makanan untuk warga, bukan warga negara, itu warga asing. Dan dari segi kawalan, pihak ATM membantu kita dari segi kawalan ini. Dan juga kita ada agensi-agensi lain seperti APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pihak RELA. Dan juga kita ada bantuan daripada agensi PKD yang menjadi agensi utama untuk membuat saringan ini. Jadi saya kira persediaan daripada semua agensi ini rapi untuk kita membuat saringan ini dan kita jangkakan bahawa proses ini mungkin boleh kita selesaikan dalam tempoh 3 hingga 4 hari. Tujuan PKPD dilaksanakan di kawasan ini adalah bagi membendung penularan jangkitan COVID-19 daripada menular. Saya antara bersama dengan tim Rescue Bencana Malaysia ditugaskan di sini bersama KKM dan juga semua anggota-anggota untuk sanitasi. Ya, unit kami sanitasi pada semua anggota-anggota KKM yang keluar masuk daripada checking pemeriksaan pada semua penduduk-penduduk di sini. Saya menyeru pada orang ramai, terutama yang duduk di sebelah dalam ni, supaya memberi kerjasama kepada pihak berwajib yang menjaga kesihatan, yang menjaga keselamatan ni, kan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Ini bukan untuk kebaikan sesiapa pun, ini adalah untuk kebaikan diri kita, orang yang kuasa dikeliling kita, orang yang kita sayangi, kan, dan untuk masyarakat kita, kan. Jadi kalau
kita tidak memberi kerjasama yang sepatutnya, maka kan banyak perkara yang kita mungkin tidak jangka mungkin akan terjadi. Semua penghuni diminta untuk bertenang dan memberi kerjasama sepenuhnya kepada petugas KKM dan mematuhi arahan pihak berkuasa.